Doa malam 12 September. Ya Tuhan, pandanglah kami yang terpuruk dan bersimpuh di kaki-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga dapat menjalani hidup sehari-hari dengan penuh sukacita dan bahagia. Ya Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, kami yakini atas seizin-Mu. Kami menyadari dalam hidup ini ada peristiwa menyenangkan, ada pula pengalaman menyedihkan, ada peristiwa penuh dengan semangat, sukacita, pun kadang mengalami keterpurukan dan tak berdaya. Bahkan, kami kadang merasa tak kuat menanggungnya, seolah semua pintu tertutup. Kadang kami tidak tahu arah yang harus kami tuju, dan tidak tahu jalan yang harus kami tempuh. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami sedang terpuruk dan mengalami masalah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, bantulah kami mengatasi keterpurukan dan masalah yang sedang kami hadapi. Uraikanlah tali keterpurukan dan masalah yang kami alami, agar senantiasa cepat terselesaikan dengan penuh sukacita. Semoga pengalaman terpuruk dan masalah yang kami hadapi ini semakin membuat hidup kami semakin mengandalkan-Mu. Ya Tuhan, pandanglah kami yang bersimpuh di kaki-Mu dengan air mata. Jangan biarkan kami putus asa karena keterpurukan, masalah dan pencobaan ini. Kami mohon kepada-Mu, bimbinglah kami agar selalu tabah, karena untuk menjadi perhiasan indah pun emas harus ditempa oleh api yang sangat panas. Ajari kami memahami bahwa semua ini merupakan cara-Mu membentuk dan menempa hidup kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Pandanglah dan angkatlah kami dari keterpurukan ini, agar kami mampu memandang cahaya kasih-Mu dan mengalami sukacita sejati bersama-Mu. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.